Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah atas perkenan Allah kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan yang insya Allah masih fitrah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam keadaan yang fitrah ini, dalam keadaan kita sebagai pemenang, yaitu menang menguasai nafsu kita sendiri, maka saat inilah waktu start untuk memulai berjuang menegakkan kebenaran, termasuk untuk mampu untuk menyatakan mana yang hak dan mana yang batil, dan senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, banyak metode yang dipergunakan oleh kaum Kristiani sebagaimana peringatan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo an kal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum al-ayah. Tidak akan berhenti-berhentinya Yahudi dan Kristen mempengaruhi kamu sampai kamu yang Islam masuk dalam milah mereka. Milah bisa diartikan agama, bisa diartikan pola pikir, bisa juga diartikan budaya. Berbagai macam cara dipakai oleh orang-orang Yahudi dan Kristen mempengaruhi kita, sehingga kita pun masuk dalam milah mereka. Sehingga ada sebuah hadis Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, nanti suatu saat, sabda Rasulullah, umatku akan ikut mereka selangkah demi selangkah, akan ikut mereka sehasta demi sehasta, mereka diikuti, bahkan ketika mereka masuk ke lubang biawak pun umatku ikut. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang Rasulullah maksudkan itu? Apakah mereka itu Yahudi dan Kristen? Maka jawab Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, semakin konkret kita ketahui bagaimana upaya-upaya mereka untuk memurtadkan kita umat Islam. Untuk mengikis akidah kita, termasuk mereka menggunakan metode yaitu memberi makan ayam dengan umpan, menangkap ayam dengan umpan. Sekiranya saya ingin menangkap ayam, saya tidak perlu mengejar ayam menurut teori itu, tapi cukup saya bermodalkan segenggam beras sebagai umpan, dan umpan itu saya tebarkan, maka ayam dari berbagai penjuru akan datang. Bila perlu saling berebut umpan, saling patok. Dan ketika kemudian ayam sedang makan, saya tangkap ayam itu, ternyata ayam itu diam. Saya gorok pun ayam itu diam. Inilah teorinya. Dan mereka sudah menebar umpan itu. Yaitu gereja telah memberikan instruksi kepada seluruh umatnya agar supaya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat Islam. Ini umpannya. Dengan harapan apa? Dengan harapan nanti setelah umat Islam menerima ungkapan selamat Idul Fitri, maka kemudian umat Islam merasa berhutang untuk membalas mengucapkan selamat Natal. Inilah umpan yang mereka pakai dan yang mereka ingin tangkap di situ. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, gereja bukannya tidak tahu bahwa umat Islam diharamkan mengucapkan selamat Natal. Mereka tahu,
Tapi justru mereka menghendaki umat Islam ini melanggar akidahnya. Dengan cara yang halus seperti itu, umat Islam banyak yang terpancing. Maka ada kemudian umat Islam yang dari kelompok Islam liberal, mengatakan umat Islam mengucapkan selamat Natal nggak apa-apa, karena menurut mereka saat itu umat Islam mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ini kelompok jin beranggapan seperti itu. Di sisi yang lain ada kelompok juga di sisi yang lain mengucapkan selamat Natal berarti mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Ini sudah jelas merupakan suatu pelanggaran akidah. Yang kedua, kalau sampai kemudian dikatakan bahwa tidak mengucapkan selamat atas lahirnya Yesus dengan kapasitas Tuhan, tapi dikatakan mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa, inilah merupakan suatu jebakan mereka. Di mana gereja pun sekarang ini sudah mulai menggunakan istilah-istilah bukan lagi Natal, tapi dengan istilah Maulid Nabi Isa alaihissalam. Ini jebakan mereka. Maka apakah benar apakah benar bahwa Nabi Isa itu lahirnya 25 Desember? Ini yang saya kupas dalam buku saya. Kita umat Islam mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya persis 12 Rabiul Awal. Maka kalau dikatakan 25 Desember kelahirannya Nabi Isa, apa betul seperti itu? Tahun kemarin di televisi kita, di salah satu stasiun televisi sudah ada pendeta yang menerima pertanyaan, karena saat itu dialog interaktif, menerima pertanyaan apa benar Yesus dilahirkan 25 Desember. Ternyata pendeta yang satu itu menjawab tidak. Nah, apakah kemudian pada tahun ini nanti mereka juga akan berani untuk menyampaikan bahwa sebetulnya yang terjadi tidak seperti itu, bahwa Natal ini bukan kelahiran Nabi Isa. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita telaah dulu siapa yang sebenarnya lahir 25 Desember. Menurut buku yang saya tulis ini jelas-jelas sekali dipaparkan bahwa yang diperingati tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya Dewa Matahari. Nah, mengapa Dewa Matahari kemudian dipakai sebagai peringatannya kelahirannya Nabi Isa yang oleh mereka disebut Yesus peristiwanya? Ketika rakyat Romawi masih beragama politisme paganisme, hal ini berlangsung sampai abad keempat, di mana suatu bukti sejarah, Kaisar Konstantin yang memimpin Konsili Nicea yang diadakan di kota Nicea, maka disebut Konsili Nicea. Konsili adalah konferensi atau bahasa lain muktamar. Ini bahasa Latin Romawi. Konsili Nicea yang diadakan pada tahun 325 Masehi melantik Yesus menjadi Tuhan.
Jadi Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan. Yang saat itu sebelumnya Yesus tidak pernah dinyatakan sebagai Tuhan. Dan sampai hari ini pun kalau Ibu dan Bapak mencermati seluruh Bible, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak pernah menyatakan sembahlah aku, aku Tuhanmu. Hal itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena fakta memang mengungkap, sejarah mengungkap Yesus dipertuhankan untuk pertama kalinya tahun 325 Masehi. Dan yang melantik adalah Kaisar Konstantin. Nah, Kaisar Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan, memimpin konsili. Saat itu agamanya Konstantin belum Katolik. Jadi saat itu gereja agak masih ada satu saja, yaitu gereja Katolik. Belum pecah. Nanti pada abad pertengahan baru pecah, Katolik pecah menjadi Katolik dan Protestan. Jadi saat itu gereja yang ada hanya Katolik. Konstantin belum Katolik, dia masih politisme paganisme. Ketika terjadi kemelut pada Imperium Romawi, di mana Imperium Romawi hampir mengalami kepunahan, maka mereka pun mencari penyebabnya, para pembesar mencari penyebabnya, apa penyebabnya? Maka saat itu kekaisaran menengarai penyebabnya adalah berbagai macam sembahan-sembahan yang mereka punyai tidak mampu mempersatukan bangsa Romawi. Jadi artinya agama mereka yang ada dianggap tidak kondusif. Maka kemudian Kaisar Romawi menerima masukan, karena dia pun sendiri telah melantik Yesus sebagai Tuhan. Dia menganggap keterangan-keterangan dari Paulus dan anak buah Paulus mengatakan ini ada sebuah agama yang mampu mempersatukan rakyat. Maka kemudian dari situlah Konstantin tertarik dengan Katolik untuk menyederhanakan Tuhan-Tuhan mereka yang berpuluh-puluh itu tadi. Termasuk misalnya yang Bapak Ibu kenal dan yang tidak asing dalam kehidupan orang-orang Romawi maupun di dalam pergaulan sehari-hari, kita kenal nama adalah Dewa Zeus yang dianggap sebagai Dewa Bapak. Bapak Ibu juga kenal istilah Dewi Jupiter, Aurora, Venus, maupun juga yang lain. Termasuk Bapak Ibu juga kenal dari film televisi atau film-film lain, Hercules termasuk itu. Termasuk Zena termasuk itu. Semua itu adalah dewa dan dewi yang mereka sembah. Tidak mustahil tiap rumah mempunyai sembahan yang beda-beda. Walaupun di antara sembahan yang demikian banyak itu ada persamaannya, di antaranya yang mereka sembah adalah Dewa Zeus. Ini yang paling populer. Selain itu juga ada dewa lagi yang sangat populer, yaitu Dewa Mitra, yang juga disebut Mitras atau disebut Dewa Ra. Ini sama. Yaitu apa? Yaitu Dewa Matahari. Mereka beranggapan bahwa matahari ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan mereka ketakutan kalau sampai matahari tidak terbit. Maka mereka menyembah matahari. Yang lahirnya oleh mereka ditepatkan setiap kali titik balik matahari. Jadi matahari mencapai titik balik selatan. Berakhirnya musim dingin, masuk ke musim semi. Saat itulah mereka memperingati lahirnya Dewa Matahari. Yang persis pada saat itu jatuhnya tanggal, ditepatkan tanggal 25 Desember. Orang-orang Romawi terbiasa setiap tahun satu kali mereka pesta pora untuk menyambut lahirnya Dewa Matahari. Jadi kalau orang-orang di Cina, penanggalan Cina, tiap tahun baru itu ditepatkan dengan jatuhnya musim semi, mereka menari dan sebagainya. Tapi orang Romawi yang paling mereka peringati adalah Dewa Matahari. Karena menurut orang-orang Romawi, dewa yang satu inilah yang paling penting di dalam kehidupan. Nah, cara mereka pesta adalah laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil keluar dari mereka rumah. Nari, nyanyi, bahkan sampai mabuk, sampai terjatuh, tertidur di jalan-jalan. Semalam suntuk mereka pesta. Ketika kemudian Konstantin
melihat kepentingan negaranya, maka kemudian dia masuk dalam agama Katolik. Karena Konstantin masuk menjadi pengikut Katolik, maka dia menginginkan dengan demikian seluruh rakyatnya pun menjadi Katolik. Katolik sebagai agama negara. Tapi rakyatnya nampaknya tidak mau pindah agama, disebabkan apa? Kalau mereka pindah agama, maka berarti mereka khawatir pesta 25 Desember ini hilang. Konstantin menangkap kegelisahan seperti ini. Maka cepatlah kemudian dia menyatakan, rakyatku, dia umumkan, pesta 25 Desember tidak akan hilang, justru akan dilestarikan. Karena Yesus lahirnya pada tanggal 25 Desember. Karena Yesus lahirnya 25 Desember menurut Konstantin, maka rakyatnya berpikir lebih jauh lagi. Oh, kalau begitu Yesus adalah anaknya Dewa Matahari. Ini oleh mereka diiyakan juga. Iya, betul katanya. Maka berbondong-bondonglah seluruh rakyat Romawi masuk ke agama Katolik. Ini sejarahnya. Maka sejak saat itu pula, maka seluruh patung-patung Dewa Matahari diubah namanya menjadi patung Yesus. Demikian pula kalau bapak-bapak, ibu-ibu cermati itu di patung-patung itu kan seringkali ada bulatan di belakang kepala. Itu simbol apa itu sebenarnya? Simbol Dewa Matahari. Simbolnya matahari. Di salib itu, di belakang kepala salib itu kan juga ada bulatan atau kadang ada sinar, kan begitu. Sinar atau bulatan apa? Matahari. Nah, sejak saat itulah dipakai. Nah, kemudian ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pada saat bulan-bulan ini pun, hari-hari ini pun, bapak dan ibu sudah mulai melihat di berbagai mal, di toko-toko, di gedung-gedung, mereka pakai pohon cemara. Kemudian hiasannya bagus sekali. Betul kan? Menarik sekali. Ada kemudian pakai pohon cemara penuh dengan salju. Terus kemudian ada kandang domba. Ada palungannya, di situ Yesus lahir. Ada lagi yang dengan memperagakan gua, Yesus lahir di dalam gua. Jadi sebetulnya yang mana yang benar? Yesus lahir di bawahnya pohon cemara, atau lahirnya di kandang domba, atau lahirnya di dalam gua? Yang benar yang mana? Belum lagi nanti ada hiasan Sinterklas pakai kijang kencana itu kan. Jadi yang mana ini yang benar? Nah, ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam Bibel, di dalam kitab suci mereka, di situ ada 4 buah Injil di dalamnya, yaitu karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang memuat peristiwa tentang lahirnya Yesus hanya ada 2 Injil, yaitu Matius dan Lukas. Di dalam buku saya pun saya kutip dengan persis seksama apa kata Matius dan apa kata Lukas. Maka menurut informasi mereka, Matius dan Lukas yang sama-sama menyatakan mendapatkan firman Tuhan, sama-sama menyampaikan firman Tuhan, tapi banyak yang kontradiksi. Kontradiksinya antara lain, yang satu menyatakan Yesus lahirnya di zaman Kaisar Agustus, yang satu menyatakan Yesus lahirnya di dalam pemerintahan Herodus Agung. Konsekuensinya berarti, perbedaan pendapat di antara mereka ini berarti mempengaruhi penentuan tahun 1 Masehi sebagai tahun kelahiran Nabi Isa. Dengan arti kata lain, tahun Masehi yang sekarang ini dipakai oleh umat manusia di dunia ini, termasuk kita juga pakai, yang katanya sekarang adalah tahun 2003 Masehi, ternyata salah hitung. Jadi Dionysius lah saat itu yang diperintahkan untuk membuat penanggalan, ternyata salah ngitung. Cuman kesalahan yang dilestarikan. Sementara kita sendiri punya tahun baru Hijriah, ya, tapi seringkali enggak hafal kita tahun berapa sekarang.
Iya, paling cuman berapa orang yang tahu, nggak semuanya. Nah, ya kalau kalau kita semua tahu, alhamdulillah. Nah, oh baru Idul Fitri ya, karena baru Idul Fitri jadi masih ingat. Karena baru kirim kartu ya, alhamdulillah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ada hal yang sama juga, informasi Lukas dan informasi Matius. Samanya apa? Kedua mereka menyatakan Yesus lahir di malam hari. Ketika bintang gemerlapan, dan saat itu gembala menggembalakan ternak mereka ke padang rumput tengah malam. Nah, maka informasi ini coba kita analisis. Kalau dikatakan Yesus lahirnya tengah malam, bintangnya gemerlapan, kemudian gembala menggembalakan ternak ke padang rumput tengah malam, itu artinya musim apa? Gak mungkin salju ya. Gak mungkin salju kan? Maka kalau tidak ada salju, kenyataannya mengapa semua hiasan yang ada memakai salju? Betul kan? Jadi kalau bintangnya gemerlapan, gak mungkin salju turun. Itu pertama. Nah, yang kedua, dikatakan gembala menggembalakan ternak mereka ke padang rumput tengah malam katanya. Kalau kenapa gembala kok digembalakannya tengah malam? Kenapa tidak siang hari? Lembur. Katanya lembur, saat itu belum dikenal. Kenapa? Ya kalau mereka menggembalakannya di pagi hari, siang hari, mereka tidak tahan dengan apa? Sengatan matahari di musim panas. Maka mereka menggembalakannya justru di malam hari, saat musim panas. Tapi kalau musim dingin, menggembalakan di malam hari, beku mereka. Jadi berarti itu saat musim panas. Perhitungan peredaran bulan, waktu, dan musim tidak mungkin saat itu terjadinya di dalam bulan Desember. Nah, sehingga pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mereka peringati? Dan nantinya ketemu yang mereka peringati sesungguhnya adalah Dewa Matahari. Itu sebabnya, maka kitab Yahudi mengatakan Yesus lahirnya di dalam bulan Elul. Nah, bulan Elul itu kapan? Bulan Elul itu antara Juli September, bukan Desember. Kalau kitab suci Al-Quran, maka kita simak bersama firman Allah di dalam surat Maryam. Dikatakan dalam surat Maryam bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya di bawah pohon korma. Ketika pohon korma berbuah dengan lebat, maka pangkal korma digoyang, buah korma pun berguguran. Ini musim apa? Musim korma berarti musim panas. Jadi alhamdulillah ibu dan bapak, bulan Agustus yang lalu saya mendapatkan anugerah dari Allah, saya bisa berumroh. Nah, maka ketika mengadakan perjalanan ke Sharjah, maka di sana saya masuk sebuah museum. Di halaman museum itu ada pohon kurma yang berbuah lebat. Dan saat itu di Saudi memang banyak sekali pohon kurma yang buah kormanya pun berguguran di sekitar pohon itu. Sedang musim buah korma, pas panasnya pun sedang luar biasa. Pas panas-panasnya, antara saya di sana saat itu antara 40-50 derajat. Panas sekali. Dan kami semua yang mengunjungi museum itu dipersilakan oleh penjaga untuk memetik buah korma dari pohonnya sendiri. Bagi orang Indonesia ini suatu yang sangat langka. Maka kemudian ketika saya petik satu buah korma, apa yang terjadi? Satu saya tarik, yang lain pun berguguran. Nah, inilah, saya sangat bersyukur atas karunia Allah bisa termasuk bisa membuktikan ayat itu. Jadi pangkal korma digoyang, buah korma pun berguguran.
Padahal saat itu yang saya goyangkan, karena saya tarik adalah salah satu tangkai, ternyata semua yang lain pun ikut berguguran. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, seluruh itu tadi, jadi adalah musim panas, dan jangan lupa, seluruh Palestina, Yesus itu dilahirkan di sebuah desa yang namanya Bethlehem. Provinsinya adalah provinsi Galilea. Ini adalah bagian daripada Yudea. Yudea adalah bagian daripada yang disebut sekarang Palestina. Seluruh Palestina, enggak ada pohon cemara bisa hidup. Dari dulu sampai hari ini, enggak ada satupun pohon cemara. Yang ada seluruh Palestina itu pohon korma. Maka pertanyaannya, dari mana ini pohon cemara ini? Ternyata peristiwanya, ketika Imperium Romawi sudah kuat kembali, mereka ingin meluaskan imperiumnya, ingin menjajah ke Jerman, maka saat itu yang dikirim oleh Romawi ke Jerman bukan dikirim serdadu. Ini termasuk yang harus kita amati. Jadi suatu invasi terhadap suatu negara tidak selamanya lewat tentara. Jadi penjajahan pun tidak selamanya penjajahan fisik. Ini yang harus kita amati. Demikian pula yang dikirim saat itu oleh Romawi bukan tentara, bukan serdadu, tapi yang dikirim ke Jerman adalah para pastor dari kelompok atau dari Ordo Yesuit. Pastor ini diberi perintah untuk menyelidiki orang Jerman menyembah kepada apa, agama mereka apa. Dalam waktu singkat para pastor ini mendapatkan berita bahwa orang Jerman saat itu agamanya masih animisme, dinamisme. Yang disembah adalah adalah dewa yang merupakan dewa sebuah pohon. Yang pohon itu mempunyai bentuk yang khusus. Yaitu apa? Pohon itu selalu menjulang tegak ke udara. Dan sekaligus pohon itu mengeluarkan bau harum yang sangat khas. Tidak ada bau harum yang menyamai. Pohon apa itu kira-kira? Pohon cemara. Maka bau cemara itu kan khas. Tidak ada yang mirip dengan baunya cemara. Nah kemudian para pastor segera pulang ke rumah melaporkan orang Jerman menyembah dewa cemara. Maka kemudian Konstantin segera mengadakan rapat dan kemudian hasilnya mengirim semakin banyak pastor ke Jerman, armada pastor dikirim, perlunya apa? Untuk menyebar ke seluruh pelosok Jerman dengan mengatakan Yesus lahirnya di bawah pohon cemara. Karena orang Jerman menyembah pohon cemara, dikatakan Yesus itu lahirnya di bawah pohon cemara, maka rakyat Jerman kemudian berkesimpulan, oh kalau begitu tidak beda antara agamamu dan agama saya, katanya. Ternyata Yesus anaknya dewa cemara. Maka kemudian agama Kristen pun masuk ke Jerman. Ini yang terjadi. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sekaligus nanti di sini bapak dan ibu akan mendapatkan tambahan wawasan bahwa ternyata Natal itu pun baru menjadi acara resmi gereja pada abad yang kelima, sebelumnya tidak. Dan masih banyak informasi yang lain, termasuk ayat-ayat Bible yang sebenarnya menyatakan bahwa perbuatan untuk menyembah kepada patung, kepada orang berhala-berhala adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Nah, dikatakan juga bahwa peringatan hari kelahiran itu tidak dikenal di kalangan mereka, tapi justru yang melakukan peringatan kelahiran adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang sesat, termasuk Herodus dan sebagainya, orang-orang kafir istilah mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan mengetahui bahwa muatan daripada 25 Desember Natal itu ternyata tidak benar, bertentangan dengan akidah kita, maka sekarang menjadi suatu
suatu pemikiran ulang hendaknya, apakah kita juga ikut masih tetap mengucapkan selamat Natal. Sebab menurut fatwa MUI, menurut Buya Hamka almarhum, maka merayakan Natal ataupun berarti mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Mengapa diharamkan? Itu tadi sebabnya. Dan Kristen memang senantiasa berusaha untuk mempengaruhi kita umat Islam untuk melanggar akidah. Nah, Ibu dan Bapak, ini dahulu pemaparan saya. Silakan kita masuk dalam sesi tanya jawab terlebih dahulu. Tanyakan pertama, apakah yang menyebabkan dari ini skala awalnya? Karena yang saya dengar sebelumnya Islam berarti punya agama yang lain, yang barangkali waktu itu sebelumnya menarik juga menurut ibu. Kedua, kenapa mengajak teman-teman ibu yang sampai sekarang mungkin masih non-Islam? Terima kasih. Assalamualaikum. Tanyaannya singkat ya, ketahuan Bapak yang waktu saya pertama kali kesini gak hadir. Nah, memang pada saat kehadiran saya yang pertama, insya Allah disitulah saya sudah menceritakan ya. Jadi memang benar saya adalah mantan biarawati, dan kemudian secara singkat saja saya alhamdulillah menerima hidayah Allah justru setelah saya menekuni perbandingan agama, di mana saya berdiskusi panjang dengan dosen-dosen saya tentang konsep ketuhanan. Nah, itu yang menjadi alasan. Dan insya Allah Bapak kalau ingin mengetahui dengan lebih rinci, insya Allah barangkali nanti transfer informasi begitu. Nah, kemudian berikutnya lagi, mengapa tidak mengajak? Tidak mengajak, saya tidak langsung menjawab. Hanya saja mari kita kembali mempelajari sejarah tentang kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga seorang arsitektur penyembahan berhala. Kemudian bagaimana dengan paman Rasulullah SAW? Paman Rasulullah membackup perjuangan Rasulullah. Semuanya dicurahkan, harta, tenaga, dan sebagainya. Tapi ketika paman Rasulullah SAW diajak, ya paman, ayolah kita seagama dalam Islam. Apa jawab pamannya? Aku adalah seorang dari kalangan bangsawan Quraisy. Tidak mungkin, katanya. Dan itulah Pak, jadi kembali intinya, Islam adalah hidayah Allah. Tidak mungkin kita memaksakan seseorang. La ikruha fiddin. Jadi demikian pula, namun alhamdulillah juga sudah cukup banyak yang menjadi Islam. Namun itu tadi, setiap manusia mempunyai kebebasan. Dan kembali hidayah datangnya dari Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah bentuk konflik yang bagaimana barangkali Ibu Ustazah bisa menyampaikan kepada kami, karena lingkungan kami mungkin masih banyak yang muslim. Jadi kalau memang tadi sudah jelas pada Natal kamu jangan ada kekarang umumnya, barangkali kita bagaimana harus menyikapi dan apa yang harus kita sampaikan. Terima kasih. Ibu dan ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, insya Allah ibu, ada sebuah ayat Allah yang senantiasa kita dengar di masyarakat kita, yaitu antara lain lakum dinukum waliyadin.
Jadi ayat Allah ini mengatur hubungan toleransi kita. Jadi toleransi itu apa definisinya? Sebetulnya sederhana, toleransi artinya lakum dinukum wal yadin. Jadi kalau kita mau tahu batasannya toleransi, ya itu toleransi adalah lakum dinukum wal yadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi biarlah mereka dengan agamanya, biarlah mereka melaksanakan ibadahnya, tapi kita pula melaksanakan ibadah kita. Kita dengan agama kita. Artinya mereka silakan berjalan, kita tidak mengintervensi mereka, dan demikian pula kita biar berjalan, kita tidak intervensi oleh mereka. Jadi timbal baliknya demikian. Artinya Ibu, suatu toleransi akan berubah menjadi intervensi kalau kita sudah masuk dalam lingkup akidah mereka. Ya Bu ya. Nah ini, jadi jelaskan, kalau kita sampai mengucapkan selamat Natal berarti sudah bukan toleransi tapi intervensi. Nah, di sinilah yang kita harus cermat. Yang saya tahu itu Bu, Nabi Isa itu Yesus yang sekarang disembah oleh orang Kristen itu adalah samaran dari Nabi Isa. Nabi Isa itu kan mau dibunuh, jadi dibuat samarannya. Jadi dia disalib itu, jadi yang disembah oleh orang Kristen yang sekarang itu ialah samaran dari Nabi Isa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua Bu, kita kan memberi selamat dulu pada orang Kristen itu dengan niat. Gimana Bu kalau kita niat kita ini hanya sekedar untuk ya mempertanyakan silaturahmi lah, istilahnya dia kan waktu kita Idul Fitri dia mengucapkan selamat Idul Fitri. Pada waktu apa namanya awal ceramah belum datang kan? Nah, ya udah benar deh. Nah, ya jadi itu tadi sebenarnya sudah saya jawab ya. Jadi intinya di sini bahwa setelah kita tahu muatan apa, di sinilah kita harus membedakan mana hablum minannas dan mana hablum minallah. Jadi sebatas toleransi itu adalah sebatas hablum minannas. Tapi jangan sampai hablum minannas kita kemudian merusak hablum minallah. Ini sudah wilayah akidah. Jadi artinya kalau seseorang itu berbuat baik kepada kita, kita wajib berbuat baik kepada yang bersangkutan. Artinya mereka memberi kita ucapan selamat Idul Fitri, maka harusnya kita pun merasa berkewajiban juga memberikan selamat kepada mereka. Cuman memberinya itu jangan pada saat yang membuat kita membuat pelanggaran akidah. Artinya mereka mengucapkan selamat Idul Fitri oleh gereja dibolehkan dan dianjurkan. Kenapa? Karena Idul Fitri adalah sebatas hablum minannas. Ketika mereka mengucapkan itu otomatis tidak ada pelanggaran akidah. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal, ceritanya jadi lain. Ini sudah bukan wilayah hablum minannas, tapi sudah menyangkut wilayah hablum minallah. Itu sebabnya kita wajib membalas kebaikan mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, tapi momennya jangan momen Natal. Jadi kalau mereka mengirim parcel begitu kan, mereka kan baik gitu ya. Ya kita juga wajib baik juga. Mau ngirim parcel ayo boleh. Tapi jangan persis mengucapkan selamat Natal. Ucapkanlah misalnya selamat Anda semoga mendapatkan rezeki yang semakin berlimpah, boleh. Semoga Anda berusia 1000 tahun lagi, boleh. Asal tidak mengucapkan selamat Natal, satu ini aja. Kenapa? Karena muatannya itu tadi sudah muatan akidah.
Itu ya. Jadi perbuatan baik, ayo kita jawab dengan baik. Perbuatan baik kita balas dengan baik. Hanya kita harus meletakkan yang tepat pada tempatnya. Itu saja permasalahannya. Apa itu? Oh, Nabi Isa. Iya. Jadi Nabi Isa, nah di sini nampaknya kita juga penting umat Islam untuk mengetahui tentang Kristologi. Jadi orang Kristen pun 90% tidak paham bahwa sebenarnya Yesus ketika lahir namanya bukan Yesus. Namanya Yesus ketika lahir adalah Esau. Esau adalah bahasa Ibrani. Esau inilah dialektika Arabnya adalah Isa. Nama Yesus itu baru ada sekitar pada saat Nabi Isa alaihissalam mengalami bahaya penyaliban dan beliau diselamatkan oleh Allah. Maka pada saat itulah orang Romawi yang tidak senang mengucapkan istilah Esau, nama Esau bagi mereka kurang enak, tidak ada selera di situ, karena mereka mempunyai nama-nama favorit yang selalu diawali dan diakhiri dengan huruf mati dan akhirnya adalah Asus. Jadi dengan Esau mereka merasa tidak nyaman. Jadi Esau itu diganti. Maaf Bapak Ibu, sama aja ketika kita masih dijajah Belanda dulu. Orang Belanda mengganti nama-nama kita karena tidak sesuai dengan lidah. Orang-orang kita banyak yang hidup bergaul di kalangan mereka. Nama misalnya sampai mengubah namanya, ada namanya Suminarsi berubah menjadi Minje. Ada namanya Bambang, nama yang bagus berubah menjadi Boy. Ini contohnya. Maka Esau berubah menjadi Yosua. Berarti huruf depannya sudah huruf mati. Abjad Ibrani tidak mengenal huruf Y sama sekali. Nah kemudian setelah Yosua berubah jadi Yosua, Yosua kok masih tidak sempurna. Diubahlah setelah Yosua menjadi Yehiswa. Setelah Yehiswa, depan huruf mati, tengah huruf mati, belakangnya huruf hidup. Panjang lagi, kurang nikmat, kurang enak. Maka digantilah Yesus pas sesuai selera. Dan ini bisa Bapak Ibu buktikan dari nama-nama baptis atau istilah lain nama permandian, yaitu nama-nama Romawi, itu nama baptis itu. Yang favorit diawali diakhiri huruf mati. Maka contohnya Barnabas, Bartolomius, Benedictus, kemudian Clementinus, Claudius, Dionysius, Darius, Franciscus, Gregorius, Helenesius, Saverius, Laurentius, Paulus, terus Matias, Markus, Filipus, terus kemudian lain-lain. Stefanus sampai dengan huruf Z, Zebedius, itu ceritanya. Jadi lain yang disebut Nabi Isa atau Yesus lain dengan Yudas, lain sama sekali. Ya. Dan ini membutuhkan pemahaman yang lebih lanjut, tapi itu jelas lain. Ada Ibu, saya mau tanya Ibu-ibu. Ya. Sebenarnya tadi pertanyaan yang saya sampaikan di biasanya saya punya tetangga yang Masan. Jadi setiap saya Idul Fitri, dia selalu mengatakan selamat apa sal atau cake atau apa gitu. Tapi dia nggak mengucapkan selamat Idul Fitri. Karena untuk membalasnya, keluarga saya biasanya mengantarkan kue tanpa mengucapkan selamat Natal pas hari Natal. Mungkin ibu tadi udah bilang kalau nganterin parcel boleh tapi jangan pas Natal pas tahun baru. Itu gimana? Kita mau ucapin tapi takut nganter. Ditunda satu hari deh. dengan alasan ya, atau ditunda atau didahuluin gitu. Berarti merayakan dong. Iya, lebih baik ditunda itu yang aman.
Jadi dengan alasan maaf ya kami tadi kemana begitu lah. Ibu mau tanya dulu. Mau tanya boleh. Ini sih bapak. Oh ya bapak dulu. Diketahui oleh sekitar gereja dalam arti untuk mereka yang disebarkan waktu mereka menyatakan bahwa ibu putri diharuskan atau disarankan bagi kalangan gereja atau memang sudah diketahui oleh sejarawan-sejarawan di dunia gitu. Karena ada beberapa kayak Neil Armstrong sendiri membuat satu buku mengenai sejarah. Sejarah Tuhan. Iya. Apakah informasi ini juga diketahui oleh sejarawan-sejarawan di luar atau hanya lingkungan gereja yang tahu? Itu satu. Yang kedua, saya sempat juga searching di website. Cuman satu kali saya baca mengenai yang Islamic Invasion itu ya. Tapi setelah itu nggak tahu dia blog website-nya. Saya cukup itu juga dengan isi buku itu karena saat ini susah juga mencari referensi mereka itu punya referensi yang kita bisa baca ya. Iya. Insya Allah buku itu di kios-kios buku Kristen ada, ya Islamic Invasion itu ada. Tapi kalau sekaligus gitu ya, Bapak jangan hanya baca buku itu. Dan sebenarnya saya tidak merekomendir untuk umat Islam membaca buku itu. Kenapa? Saya khawatir nanti ada guncangan-guncangan. Namun kalau Bapak insya Allah lah. Nah sebaiknya yang dibaca adalah justru buku ini. Dan ini sudah ada di hadapan Bapak. Nah, dan ini kan untuk menjawab Islamic Invasion. Memang buku ini insya Allah yang akan justru memberikan penjelasan kepada kita, sekaligus juga untuk menguatkan akidah kita. Itu Pak ya. Terus kemudian tentang Natal tadi, perlu kita pahami Pak, gereja agar supaya strategi gereja agar supaya ada orang yang mau masuk ke gereja, maka disitulah gereja mengupayakan berbagai macam cara, termasuk mengadakan acara-acara yang memikat. Maka perbedaannya, Islam dan budaya jauh berbeda. Tapi Kristen sangat kental dengan sinkretisme. Ini bedanya. Jadi sekali lagi, kalau di dalam Islam, agama dan budaya beda. Tapi kalau di dalam agama Kristen, sinkretisme di dalam agama itu banyak sekali terjadi. Demikian pula acara Natal ini adalah justru untuk memikat supaya orang masuk, tertarik dan masuk ke gereja. Maka mereka menyediakan berbagai macam peringatan. Coba kalau kita urut nih ya Pak ya, mulai anak kecil. Anak kecil itu dipikat dengan apa? Sinterklas. Antara Sinterklas dengan gereja enggak ada keterkaitan langsung, itu hanya cerita dongeng yang dibuat-buat. Siapa Sinterklas? Itu pun hanya ada pemberitaan pendek bahwa Sinterklas adalah seorang laki-laki kakek dermawan, titik. Tapi bagaimana Sinterklas masuk ke gereja? Nah ini muatannya sudah di situ. Ini untuk anak kecil. Berikutnya lagi anak kecil kemudian dipikat dengan pembagian permen, coklat, hadiah-hadiah dalam rangka apa? Dalam rangka Paskah. Apa hubungannya antara Paskah dengan telur? Juga tidak ada. Tapi pada saat itu setiap anak tertarik untuk memberi warna pada telur, kemudian diadakan acara keranjang sekeranjang telur, dihias bagus, diumpetin, siapa yang bisa mencari mendapatkan selain dapat telur, dapat coklat, dapat permen juga dapat hadiah. Nah, ini untuk memikat anak-anak supaya mereka mau masuk ke gereja. Demikian pula alat musik. Alat musik kenapa dimasukkan ke gereja? Untuk mengikat terutama kalangan remaja. Maka untuk kalangan remaja diadakan suatu acara antara lain yang namanya Valentine Day. Apa hubungannya Valentine Day dengan gereja? Tidak ada, tapi dipakai acara itu. Kemudian ada lagi yang namanya untuk segala umur adalah April Mop. April Mop dijatuhkan pada tiap tanggal 1.
Itu adalah satu hari penuh selama 24 jam di mana seseorang itu dihalalkan untuk berbohong macam apapun juga. Dan yang dibohongi enggak boleh marah. Nah, ini kan acara yang menarik gitu, Pak. Ketika seseorang itu bohong dan yang dibohongin itu kaget sampai nangis segala macam. Misalnya ada berita dengan berita yang menyatakan pacarmu tadi kecelakaan lalu lintas. Oh, ini sudah nangis nih yang diberitahu pacarnya kecelakaan lalu lintas. Maka yang bersangkutan datang dengan baju berdarah. Ternyata baju berdarah dari pemotongan hewan. Ternyata pacarnya nggak apa-apa, nggak mati. Tapi dia dibilang April mop, jadi nggak boleh marah. Dan acara-acara itu kan nggak ada sangkut pausnya dengan acara keagamaan, tapi masuk dalam bagian mereka. Termasuk apa dahulu yang sangat oleh mereka dikatakan itu sebagai acara berhala, yaitu Halloween. Halloween dulu nggak boleh, tapi kita tahu sendiri. Lambat laun gereja juga pakai Halloween karena seru ya, karena seru, menarik kan. Nah, itu Pak, acara-acara mereka begitu. Jadi informasi sebenarnya itu sebetulnya bisa didapat di berbagai ensiklopedia, baik ensiklopedia Amerikana maupun juga Katolikana, Britannica juga ada. Tapi memang tidak di blow up untuk seluruh umat. Kenapa? Kalau di blow up, umat tahu bahwa sebetulnya tidak seperti itu, mereka nggak mau Natalan. Kalau tidak mau Natalan, konsekuensinya gereja sepi. Karena gereja itu ramainya justru pada saat Natal. Natalnya dibuka, gerejanya sepi dong, Pak. Nah, jadi itulah sebabnya. Artinya, jalan sini kalau umum untuk masuk dari akses ke sana diperbolehkan untuk gereja atau pemahaman kalangan gereja aja. Seperti ibu baru kan, ibu dari non-muslim masuk ke muslim itu karena ibu pelajari. Iya. Apakah informasi tersebut hanya diakses oleh internal gereja sendiri atau hal yang ramai pun boleh diakses informasi dari internal gereja ada di Amerika itu? Biasanya untuk kalangan terbatas, Pak. Bukan cuma kalangan gereja, kalangan terbatas. Kalangan tokoh-tokoh aja yang ngerti. Umatnya pun nggak ngerti. Jadi itu suatu juga perjalanan rohani saya. Yang saya pada saat yang lampau sempat menggerutu kepada Allah. Mengapa saya mengalami perjalanan hidup panjang kalau Allah sudah menakdirkan saya menjadi muslimah. Kenapa saya tidak dilahirkan dari ayah dan ibu yang Islam? Tapi mengapa saya harus lahir dari orang tua yang beragama Katolik dan masuk biara pula? Nah, itulah ternyata semua itu kemudian saya menyadari, saya baru sadar pada tahun 92 saat saya masih di Makkah, di Masjidil Haram saat haji. Maka segera saya pun mohon ampun sekaligus sujud syukur bahwa Allah Maha Pemurah sehingga saya mampu menikmati nikmatnya iman dan nikmatnya Islam justru dengan perjalanan panjang seperti itu. Itu ya, Pak ya. Baik, kajian apa ini kita sudahi. Berhubung jam 2 nanti ada jarak. Kesimpulan dari makan toleransi adalah mampu dihukum oleh yang dihukum untukku agamaku. Iya, betul. Seiring dengan semangat untuk orang baik ini, semoga hidayah tercurah bagi kita semua. Sebagai terakhir mungkin kita bacakan doa untuk majelis surah Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.